Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat MLBT Perang, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satupun, dan semoga dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita meninggalkan dulu berita perang, kita jalan-jalan ke wilayah sentra bawang merah. Tepatnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, di sini keadaannya pada musim tanam raya. Sehingga nanti perkiraan panen sekitar bulan Agustus. Agustus awal. Dari kondisi tanaman ada yang bagus, terus ada yang cukup bagus, dan rata-rata bagus. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan harga yang bagus juga. Ini sekedar informasi dulu, bibit ada yang mencapai 70.000, 60.000, 50.000 per kilonya. Dan di sini ini sekitar dulu 45.000, sekarang tumbuhnya seperti ini sekitar berumur 45 hari. Ya, mudah-mudahan nanti panennya juga bagus harganya. Oke, sahabat MLBTV, ini juga ada kedelai subur juga di sana, itu penuh semua bawang merah. Ini pengairan menggunakan diesel. Nah, kita dengar suaranya. Nah, di sini masuk musim kemarau. Oke, sahabat MLBTV, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.